Assalamualaikum sahabat sehat. Come back to my channel. Kali ini saya akan berbagi tips cara membuat masker terong. Nah, tentunya dengan bahan yang satu ini teman-teman sudah tidak asing lagi ya, karena selain untuk sayuran ternyata juga memiliki banyak manfaat untuk kulit dan kecantikan. Untuk itu, bagi sahabat sehat yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe kalian di bawah dan nyalakan loncengnya agar sahabat sehat tahu video terbaru dari kami. Langsung saja kita ke cara pembuatannya. Yang pertama, terong kita cuci bersih, kita potong-potong lalu kita blender. Nah, manfaat yang pertama, melembabkan kulit. Dengan mengaplikasikan masker terong ke wajah dapat membuat kulit menjadi lebih sehat dan lembab. Hal ini karena kandungan air yang terdapat dalam terong bisa membantu menghidrasi kulit berbagai cuaca, terutama pada saat cuaca sedang panas dan kering. Yang kedua, membuat kulit awet muda. Tahukah sahabat sehat, terong yang berwarna ungu ini mengandung senyawa nasunin dan flavonoid yang berperan dalam melindungi sel tubuh dari radikal bebas. Yang ketiga, menghilangkan flek hitam dan noda bekas jerawat. Nah, untuk sahabat sehat yang mempunyai masalah dengan jerawat dan flek hitam bisa menggunakan terong ini, karena terong ungu ini kaya akan mineral dan vitamin E yang sangat baik untuk kulit. Kemudian yang keempat, mencerahkan kulit. Bagi sahabat sehat yang punya masalah dengan kulit kusam, ternyata masker terong ini dapat membuat kulit menjadi cerah. Hal ini karena kandungan antioksidan yang terdapat dalam terong bermanfaat menangkal radikal bebas. Yang kelima, menyembuhkan aktinik keratosis. Aktinik keratosis adalah salah satu manfaat kulit di mana muncul bercak-bercak yang bersisik pada kulit akibat terpapar sinar matahari. Tambahkan madu, lalu kita aduk sampai merata. Setelah tercampur merata seperti ini, lalu kita aplikasikan ke wajah kita. Pastikan wajah kita sudah bersih ya sahabat sehat. Diamkan lalu tunggu sekitar 20-30 menit. Setelah itu kita bilas wajah dengan air bersih. Lakukan perawatan ini secara rutin untuk mendapatkan manfaat yang maksimal. Oke, itu tadi sahabat sehat cara membuat masker terong. Ingin bertanya silakan tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.